sekarang ya selamat pagi semua. So untuk video kali ini saya akan rakam dalam 2 hari lah sebab ada 2 program dia dijalankan dalam 2 hari iaitu hari ini dan esok. So sekarang saya akan pergi ke Anjung Siswa untuk Minisun Mesra ataupun Minisun Mesra atau silap saya lah. Minisun Mesra begitu bagi pelajar orang kelainan upaya UKU ada pengenalan-pengenalan begitu slot bersama kelab mahasiswa kelab badis. Esok pula adalah hari bertemu dengan historia di mana kami sebagai pelajar sejarah akan bertemu dengan mentor menti lah untuk berbincang ataupun tengok apa kriteria yang kami terkurang ataupun terlebih dalam pentadbiran khusus. So sekarang saya masih menunggu bas. So itu di postpone. Jom kita pergi Anjung Siswa dulu. Okay, alright, let's postpone. Let's go. Walau, kenapa begitu lambat loh bas? Mana bas? Where is the bus? Where is the bus? Saya pun sudah belum perlu di sini. A few inches later. Tengok, nampak plan GMS. Nanti ada vlog baru mengenai bus ini. Walau. Thank you. Nanti ada vlog baru lah, okay. Nanti saya akan rakam satu video baru. Mau saya mau tengok betapa berkesannya, betapa selesanya bas ini. Sebab bas baru kan? Bas NR di sana. Ini kali ketiga saya datang UMS. Kali ketiga di Sabah, so sekarang saya di Anjung Siswa. Dan sebelumnya adalah Dewan Chancellor. Makan dulu, makan dulu. Yo, kita bertemu lagi eh. Hello, tachahau, mami ya. Kamu pagi ini walaupun kita tahu ada yang ada kelas, tapi rasanya kelas kamu tuh ada yang pengenalan sejak kemarin di minggu ini kan? Tidak ada persalinannya.
Oke, sekarang semua buat kerja masing-masing yang berada di pejabat BBOKU pun berleha dan berada di sini. Yang data khusus buat yang pendaftaran khusus. Yang main carom pun main carom di sini. Wow. One day is a vlog in the vlog. Walau yang kerja sibuk kerja di sini. Yang buat kerja kerja di sini. Sini semua. Balik sudah. Kita balik sudah. Tapi sekarang ni yang balik. Saya kena stay pergi jangan pergi ke DKB baru sebab ada satu event mengenai bahagian perkhidmatan akademik. So hantar mereka dulu lah. Hantar ni semua-semua cewek balik dulu. Siapa yang hantar? Bersama driver ini. Our captain. Jangan woi. Sekarang ya hari pertemu pelanggan bahagian perkhidmatan akademik. So dia diadakan di sini. Mentor menti di UMS. Lah di sinilah bertemu pelanggan. So sampai jam 4. So, kita naik dulu. Apa yang menarik di sana? Macam mana nak masuk? Minggu pertama kan. Saya baru sampai di library. Dua bas yang sama. Bas lama UMS, bas baru UMS.
udah sekarang mau buat simulation sekarang. Ah. Tak mau rakam sudah sebab jaga privacy lah. Okay, so okay, we move to next day. Let's go. The next day. 2 pagi. Memang awal pagi. Okay, sekarang adalah awal pagi dan selamat pagi semua. So jarang ada program dijalankan pada awal pagi. Dulu banyak. Sekarang saya tak tahu ada berapa sudah. Kalau sekarang masih ada BMPM lah. Saya tak tahu lah. Sebab sekarang sebab program ini untuk apa mereka kata? Program untuk pelajar tahun akhir. So, saya pergi dulu lah. Balawi. Hai. Biar kebenaran. Yang awal datang awal. Sebab program ni, event ni diadakan, dimulakan jam 9 begitu. Tapi saya tak tahu lampu di mana. Kamu ni ambil video saya kerja. Pintar kau itu. Siapa sana? Mancun tak? Apa? Dia pula. Eh, ada juga saya nanti saya masuk Microsoft 365 untuk sebut simpan lah sebagai media. Yang baru hadir boleh ambil kedudukan masing-masing. Tahun 2023-2024 merupakan anjuran Exco Akademik Persatuan Sejarah dan Warisan Pewaris yang dibarisi oleh jawatan kuasa secara sukarela dalam kalangan ahli persatuan. Baiklah, hadirin sekalian, terlebih dahulu saya ingin panjatkan rasa syukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk kita berkumpul bersama-sama pada hari ini bagi menjayakan program Historian of Center of Duty dengan temanya pada kali ini ialah Our History is Our Responsibility. Tidak lupa juga ya, selain daripada usaha daripada Saudari Smith ya, barisan kepimpinan pewaris dan juga yang dikasihi ya, mahasiswa-mahasiswi ya, pada hari ini tanpa kalian ya, aktiviti seperti ini juga tidak akan berlangsung dengan jayanya ya. Jadi ekosistem seperti inilah yang harus kita apa, terus pelihara, kita terus bangunkan ya, kita terus hubungkan ya, dengan ide yang baik kita raikan untuk kesejahteraan bersama. Untuk maklumat semua, kita akan berehat sebentar dan dijemput hadirin untuk menjamu sedikit kudapan yang tersedia di luar. Hadirin diminta untuk berada semula di dewan 30 menit dari sekarang. Rakam. Nanti kita duduk di sini. Tumpang. Orang nak masuk blok ke? Ya. Tengok ni. Berakam tak ni? Ya. Hai, my sister. Jangan lupa saya gambar dekat grup. Penghantaran makanan.
Berapa lama kita bertemu ni? Eh, tengok. Palau. Demikianlah berakhirnya program High Seat Our History is Our Responsibility kali ini. Saya selaku pengacara majlis juga sebagai moderator anda pada hari ini menyusun 10 jari dan mohon maaf sekiranya terdapat kalimat-kalimat yang tidak enak didengar sepanjang saya mengacarakan program ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan VIP yang sentiasa memberikan yang terbaik khususnya kepada pelajar sejarah tahun 3 yang terlibat pada hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih, syabas dan taniah kepada EJK-EJK pelaksana termasuk EJK Induk kerana berjaya menghabiskan program pada hari ini dan bertungkus lumus menyediakan semasa cuti sebelum, semasa dan selepas program ini. Saya baru habis program High Set tadi. So banyak feedback lah dengan postmortem yang diberikan. Setelah berehat sebab kenyang selepas makan malam di kafeteria KKTF tadi. So saya sudah sampai di KKTF dan saya akan balik ke pejabat saya lah. Okay, alright. Sampai sini sajalah untuk vlog yang begitu panjang tetapi penuh bermakna bagi episod sepanjang saya di kampus untuk video kali ini. So hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama ada kalian nak share ataupun tidak, itu tak pulang kepada kalian. Also, don't forget to follow my Instagram, Wesley Cuntang. Ingat, setiap event yang diadakan, setiap program yang diadakan, pasti ada kelebihan dan kelemahan dia. Alright, itu saja. See you in the next vlog. Goodbye.